iya lo kalau sing ini ya nyeneng nih tapi salah deh ini ya ikhlas ada rido itu iya lo gue nih ikhlas rido gak lo gue nih kata nih 10 juta dikira sapi ikhlas lo kan gue kan gue gak bisa tau 10 juta dikira orang gendeng ikhlas gak kan gue bisa saya mau rupiah kayak musim dia mau banjir karena mau gak dulu gitu bodrek manfaat nah ikhlas sama rido lain belajar perlu gue nggak dikira nggak tapi ini sampai nggak kelam langkah nggak kiki jakarta diloloi pun yakin sampai nean sampai nggak bisa mengungkap rahasia Quran sih nggak apa dia sampai nggak jadi banyak bisa nih satu aku bisa main kafe tak dengan cipta lagi gue mesti kayak Quran rupa apa papa dari sini Quran ini papa siji daya angan-angan kita makanya nanti bisa main kafe nggak jalan nangis berarti sampai nggak kelam mengungkap kayak gitu, pancipto kemudian pangroso sampai digawani kita nguri bari Allah Quran rupanya roso nah Quran itu sini roso bari ngono karso keinginan tidak ada keinginan berarti sampai cukup pangroso kemudian karyo kenyataan itu kok karso praktek no, nah kan sampai sampai itu praktek bergeraklah hati sampai ya bergeraklah jiwa sampai bergeraklah dana sampai ya pikiran sampai akar sampai ya. Karena kalau selalu matur ojo bakasan sih gak kena dibakas tapi ono sesuatu sih gak kena dibakas tapi kena disyukur lo apa? Rasa ngomongin roh ini kita mau disyukur lo nang ngomong rasa, so itu sejati sejati itu kenyataan ya tak temennya ini kenyataan kenyataan kita itu ada di sini kuping, kagum lu, kelotak ini nah, kuping lu ini kepingin nyataan lo mesti nolek nolek itu butuh gak terlalu tapi sudah tahu dari dalam hati kita rasa, ayo orang itu gak wirno dan awal dewe gak kegejar rumongso makanya orang gak rasa tinggal rumongso bahasa ayo gini ayo ngaji rasa gak bungkus rumongso apa mau dibungkus? Yang bungkus itu rumongso apa? Wong-wong anakku karena jadi awal dewe nek rasa awal dewe diterima wong kampung pasti wong kampung ngomong wong itu lho api ya. Wong itu iso ni ana omongan api gara-gara kena dirasani wong. Wong itu lho ahli ilmu. Gara-gara awake dhewe disebutane wae ana sing ngomongno. Tapi sampean wong misale sampean ahli kimia utawa ahli dalam mesin, ahli dalam kompor. Kok tambah sampean dalem turung pisan pindho cak. Kompormu ngebos-ngebos ae, bisa pindho gak diturungi. Tapi sampean ngomong sarjana perkomporan, itu bojo ati. Berarti sama itu ahli kompor. Dalam itu kan becak liwat. Bapak bisa menerima kompor sakit. Jadi itu kan becak tapi ahli kompor. Gak jauh beda nih kalau ngomong-ngomong tak tahu. Kamu ngomong-ngomong makrifat loh. Jelas. Jadi soro. Roso. Soro. Ayo ikisi. Ayo ikisi. Ayo dodo di sisi nol. Oh coba tiga mangan. Oh coba tiga so nyawutan. Goro-goro apa nyawutan. Kok dilala tau gak butuh kayak mana. Cek lo tau gak. Insya Allah sampai ditambahin sampai. Aku bisa sampai nasi bakul. Bakul sing dagangan dagangno kebesaran Allah. Dagangan ngenalno ono untungnya itu jenenge Tuhan jenenge Allah. Nah, sampai gak pinter dagang, gak wani dagang, gak ngarep ditambahi ya men. Ulo lo gak iso apa-apa. Bukti punya keberanian itu mah. Keberanian gitu, karso. Keberanian, kita ambil terus gula kali Allah ilmu. Kita ambil dagangan, sampai kok luran kok cerita tentang aku kentekan banget. Jadi pengen royal-royal ngono-ngono lho.